BKPM Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Mataram Baik Nelly Kusumawati menyatakan jika 3 orang pejabat Kota Mataram dengan jabatan kasih terancam mendapat sanksi kedisiplinan. Dijelaskannya jika dari 3 orang pejabat tersebut, 2 diantaranya sudah melalui sidang kedisiplinan, sementara 1 orang lainnya tidak hadir sehingga akan disurati kembali oleh pihaknya. Ketiga pejabat tersebut dirincikannya telah melewati batas jumlah absen sebanyak 46 hari. Sehingga berdasarkan aturan yang berlaku, BKPSDM berhak melakukan pendisiplinan baik berupa teguran, penurunan pangkat, ataupun pemecatan. Alasan yang disampaikan dianggapnya cukup lawas, yakni masalah kesehatan yang menurut Nelly seharusnya tetap dapat meminta izin sesuai prosedur yang berlaku. Jumlah absen hingga 46 hari tersebut diakuinya memang tidak dilakukan secara berturut-turut namun secara akumulasi. Berdasarkan aturan yang berlaku, jika pegawai absen dengan akumulasi mencapai lebih dari 46 hari dalam setahun, dijelaskan Nelly dapat diberhentikan secara tidak hormat. Namun saat ini BKPSDM perlu melakukan konfirmasi dengan ASN yang bersangkutan sehingga ditempuh pemberian peringatan terlebih dahulu. Ya, satu orang nggak hadir, ya ini kita panggil lagi nanti, panggilan kembali. 2 orang hadir, kita sampaikan sih, kita berikan bahwa ketentuan kalau 46 hari bersangkutan nggak masuk itu bisa kita berikan, kita berikan rekomendasi kepada wali kota untuk diberikan dan tidak menghormat. Jadi kita akan ada unsur pembinaan dulu, kita kasih waktu buat pernyataan kepada mereka bahwa tidak akan menjalankan sesuai dengan fungsi dan tidak akan mengulangi lagi ya. Lebih lanjut, 3 orang pejabat tersebut berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora sebanyak 2 orang dan 1 orang sisanya dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Mataram. Dalam kurun 1 tahun ini, BKPSDM Kota Mataram telah memberikan sanksi kedisiplinan kepada 5 orang pejabat yang diturunkan pangkatnya dan 5 orang lagi diberhentikan. Hal ini tujuannya tak lain ialah untuk meningkatkan kedisiplinan di lingkup pemerintah Kota Mataram. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Manora Anggi, KTV.